Ikut kajian kita lah, enzim bromelain ni dia bertindak paling aktif pada pH 4.5 sampai 5. Selalu kalau kita tengok produk kanak-kanak kan, dia punya pH adalah 5 kan. So kulit kanak-kanak adalah sensitif. So di sini kita nampak lah produk ni sesuai untuk kulit yang sensitif juga. Kalau dia kulit sesuai untuk positif, dia sesuai juga untuk yang normal, yang bermasalah kan. Tapi setiap individu lain-lain, dia punya reaction dia, kita tak boleh pukul rata lah. Kita pun tak tahu, kadang-kadang ada certain-certain maybe dia terlampau sensitif, tapi kita tak faham dia punya dalam badan dia apa masalah, maybe genetic problem ke, atau dia menggunakan produk yang tidak selamat ke sebelum ni, dia menyebabkan dia punya sistem badan tu jadi haywire kan. So di sini saya boleh katakan lah, dia sesuai juga untuk kulit sensitif lah. Cuma kita kena, kita tak boleh kata semua satu produk tu khas untuk semua jenis kulit. Dia bergantung pada individu jugalah.